Oh, kalau sama gue dan selamat datang kembali di Bioskop Simulator. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita membangun bioskop menjadi bioskop terbaik di dunia. Terakhir itu sudah sampai diajak sama Regi Miao Au untuk mengeksplor rumah hantunya, guys. Jadi hari ini kita coba masuk ke rumah hantunya kali ya. Dan pastikan kalian kalau suka dengan game simulator, ayo like video ini sekarang juga dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif tiap gue upload video. Seperti biasa ya, kita lihatnya tuh questnya dulu. Oke, ini udah disuruh tidur, pergi tidur, jual tiket, bocah graffiti jarang banget. Nah, ini rumah hantu nih, bareng sama si Nelson, terus sama si Regi ya. Pas waktu tidur, oke. Kita satu-satu dulu, berarti rumah hantu dulu. Penasaran gue, guys. Kira-kira ada apa di rumah hantunya, guys? Dan ini sebenarnya gue pengen cepet-cepet selesain karena kemungkinan akan ada game simulator baru yang akan gue mainkan. Oke. Malam kak, siap untuk tantangan pertama dariku? Siap. Jadi tantangan pertama adalah beliin aku ranjang kak. Kenapa? Aku baru pindah di luar kota dan rumahku masih kosong, jadi aku butuh ranjang. Dia butuh ranjang guys. Kita harus beliin dia ranjang. Duit kita cuma 3.000 Nelson. Beli ranjang di IKEA berapa duit? Berapa duit? Kita cek dulu, guys. Ranjang, oh ini. Untung nggak mahal-mahal banget ya, guys ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau nggak mahal-mahal banget masih oke lah. Kita kasih ya, guys ya. Duit kita tinggal 3.000, ini kita harus in dulu, guys. Ke kasino dulu nih. Harus mendapatkan uang lagi kita. Kita kasih. Makasih ya kak, akhirnya aku bisa tidur di ranjang dan bukan di lantai lagi. Sekarang untuk tantangan dua, aku dengar kunci hijau ada di tangan seorang yang tinggal di depan toko film. Ada kunci hijau? Coba dapetin kunci dari dia kak. Kunci hijau? Kemarin kita dapat kunci merah, dia punya kunci biru. Dan ini ada kunci hijaunya. Oke. Depan toko film. Kok dia bohongin kita gini, guys? Kok dia bohongin kita gini? Oh, harus pagi. Ya, elah. Harus pagi, guys. Coba ya, udah kita tidur dulu aja ya. Eh, malam hari katanya kalian bilang bisa dapat film di sini ya, guys ya. Kalian bilang bisa dapat sesuatu kalau ada di CCTV. Oh, itu dia. Studio 2. Gak ada, guys. Harus sampai berulang kali kalian bilang ya? Kalau bisa sampai 6 kali kalian bilang. Udah guys, sekali doang guys. Gak ada di studio duanya guys. Kosong, kita samperin. Sudah, kita tidur dulu ya guys ya. Ini level gue tuh udah gede banget guys, udah level 29. Kita belum dekor sama sekali guys. Karena ini misinya banyak banget, jadi dekor-dekor belakangan aja guys. Kita tidur dulu. Dan udah ada tukang burger juga, kita udah bener-bener bisa auto nih semua-semuanya. Tidur. Oke. Bicara dengan Nagora. Nagora Arogan. Oh, main lift dulu lah. Eh, Nagora. Burger ternak di dunia siap untuk disantap. Silahkan dicoba. Mana? Enak. Gimana rasanya enak kan? Enak nih. Saya memang chef paling hebat. Nah, Diko harus mendekor sebagai chef di bioskop. Saya yakinkan Dikau ribuan orang pasti datang untuk meminta tanda tangan. Maksud saya menonton di bioskop Dikau.
Berikan saya 5.000 dan chef terbaik dunia akan bekerja dengan dikau. 5.000 dimintanya, guys. Astaga. Oke, ini dulu, kita ngobrol dulu. Melip. Pagi, Kak. Jadi gimana? Jelaskan situasi. Ya ampun, apa deh kita kena tertipu. Ini yang ngerenov ini ya, studio kita, guys. Dari dulu sebenarnya aku tidak terlalu percaya dengan wali kota kita. Wali kota kita ini benar-benar deh, korupsi deh, guys. Aku selalu merasa ada yang aneh dengannya, seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu jangan buat aku mulai tentang Pak Roti. Oke. Sepertinya yang aku bilang kemarin, kalau cuma aku yang tidak mengingatnya, itu bisa saja. Tapi kita berdua tidak mengingatnya. Pak Roti yang tipu-tipu nih. Itu aneh sekali, kan? Adik Titi bermain boneka. Kakak hati-hati ya sama mereka. Oke. Wih. Permisi, bos. Renovasi udah selesai. Eh, maaf. Aku nggak lihat bos sedang berbicara dengan kakak kacamata ini. Halo, aku adiknya. Namaku Melif. Oh. Namaku Habat. Tukang yang baru selesai renovasi studio. Salam kenal ya. Kok bos nggak dikasih tahu kalau adik bos cantik banget? Aduh, mana bajuku berantakan lagi. Aduh, aku udah sikat gigi belumnya tadi pagi. Oh ya, maaf bos. Tadi aku mau bilang kalau studio udah jadi karena sepertinya udah aman. Aku izin pulang dulu ya. Nanti kalau ada kerjaan lagi, bolehlah panggil aku lagi. Oke. Studio keempat kita udah berhasil dibuka. Standby dulu, standby ini. Banyak orang minta ini kentang ini. Kacu. Kentang, 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 kentang. Hotdog. Burger. Kentang. Acu ini. Hotdog lagi. Set dah. Udah terngantri-ngantri, bro. Kentang nih maunya, bro. Ayo, siapin lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Stoknya gak usah banyak-banyak banget kali ini, guys, ya. Karena kita tinggal ngumpulin duit. Kita ready untuk pakai chef sekarang, guys. Ada chefnya, bro. Udah mulai ada chef kita ini. Udah mulai mantap gak sih, guys? Jadi udah gak terlalu berantakan-berantakan banget. Oke, ini udah cukup banget. Dua udah cukup banget. Kasih 5.000 ke Nagora. Duit kita langsung habis ya. Oke. Ini yang saya bicarakan. Tapi sebenarnya saya memerlukan kasur. Saya menjual untuk melunasi hutang. Aduh tuh. Gue judi dulu ya, guys ya. Gue judi dulu dah, guys. Mau gimana lagi, guys? Mau gak mau dah ini mah. Mulai dari 200 dulu dah. Oke, aduh. Bang. Waduh, 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 waduh. Aduh. Kok jadi sengit? Kok jadi sengit, guys? Kok jadi sengit? Selesai dah. Oke, nice. 200. Naikin lagi. Tambah. Oke, nice. Naikin lagi, naikin lagi. 300. Waduh. Guys, sama judi tuh gak baik. Nice. Yah. Aduh, guys. Aduh. Aduh, duduh. Oh, ini Regi nih. Halo kak, kok tahu rumah aku di sini? Kakak stalker ya? Loh, kamu? Ya, kenapa ya kak? Kamu punya kunci hijau ya? Ketahuan deh, iya kak, aku punya kunci hijaunya. Dan aku sebenarnya mau banget masuk ke rumah itu kak. Tapi, sebenarnya aku pengen banget nonton film horor itu. Aku sebenarnya pencinta film horor kak. Dan aku jadi super penasaran dengan film yang katanya film horor terbaik di dunia itu. Tunggu. Kakak kan pemilik bioskop ya? Gimana kalau begini? Aku akan kasih kuncinya ke kakak. Asal aku boleh nonton film itu di bioskop kakak. Gimana kak? Mau nggak? Mau dong. Oke kak, deal. Tapi kuncinya diambil sama preman kak. Kemarin aku dipalak preman dan aku dengar premannya ada di daerah Kopi Janji Jangan Nangis. Boleh tolong ambil kuncinya kak? Aku takut sama preman itu. Oke. Asik, aku tunggu di sini ya kak. Kita ambil, guys. Duit kita sisa 300. Bisa apa yang gue jual ya? Ini udah nggak kepake kan guys ya? Ini dijualnya kali guys ya? Guys, ini kepake nggak sih?
Ini sih misinya udah gue selesain tapi guys. Gak apa-apa, kita jual dulu aja ya. Kita harus menyelesaikan misi-misinya guys. Guys, jangan berjudi. Loh, apa lagi nih? Habat! Woi, lu tukang yang kemarin kan? Enak aja lu pikir lu bisa lolos. Padahal lu janji jatuh gue. Padahal kamu sendiri yang memberi harga terlalu tinggi. Bacot banget dah, sok pelawan banget sih lu. Jangan ganggu dia. Nah, si miskin muncul. Emang kalian berdua pengen banget ngerasain tunjukkan gue ya? Hahaha. Macem-macem dia guys. Satu. Dia aja gak bisa menyentuh kita guys. Macem-macem dia. Aduh, ada minuman-minuman. Semua sekarang ada minuman-minuman kurang ajar ini guys. Wah, mengamuk dia. Hop. Oh, jurus dia sama kayak yang bos itu guys. Ingat gak? Yang di part bawah video ini guys. Bosnya, yang lompat itu jurusnya. Pusing kan? Pusing kan? Makan, jangan minum-minuman yang gak baik. Kena dia. Terengah-engah dia guys. Wih. Dia mencoba meminum lagi. Dia kabur. Dia kabur, guys. Terima kasih kalau nggak ada bos, aku pasti udah kenapa-napa. Kenapa di sini banyak banget sekali preman ya? Ya udah aku pulang dulu ya, sebelum teman-teman datang kembali. Sampai jumpa, bos. Ini banyak preman gara-gara wali kotanya nih, guys. Oh, udah panen. Panen. Dapat timun sama semangka. Oh, ini preman-preman ya, bentar. Gua jual dulu. Set. Oh, lumayan, guys. Setidaknya bisa beli kasur lah. Gua siapin ini dulu. Kamu preman-preman. Sini bagi kunci hijau. Terus dia langsung ngibrit ketakutan. Hahaha. Woi. Lah, siapa lu teriak-teriak? Pergi lu. Balikin kunci itu. Kunci hijau gak jelas ini. Kalau berani ambilnya dari gue. Kalian udah pergi dulu biar gue tanganin orang satu. Macem-macem dia. Oh, kok tiba-tiba spawnnya deket banget. Kenapa deket banget spawnnya? Ih, damage kita udah sakit banget. Udah enak banget guys. Tapi belum paling mentok sih bet kita. Hahaha. Aduh, sakit. Ini ambil kunci gak jelas lu. Sekarang pergi lu sebelum bos gue dateng. Gampang amat. Kalian juga udah komen ini ya guys ya. Beli ininya ya. Kalian bilang bisa beli ininya guys. Jadi nge-gymnya dekat dari rumah. Ini bisa dibeli guys ini guys. Di IKEA belinya ya. Oh ini nih. 11.000 mahal banget guys. Gak, itu terlalu mahal guys. Itu sangat mahal. Bentar. Gimana kak dapat kuncinya? Udah nih. Wah, kakak hebat banget. Premannya kalah sama kakak. Iyalah. Keren banget sih, kak. Nah, sekarang kuncinya kan di kakak. Kalau kakak berhasil dapat filmnya, aku boleh nonton film di bioskop kakak nanti ya. Boleh. Makasih banyak ya, kak. Semoga ketemu kunci yang biru ya. Woi, serahin duit lu. Nah, gitu dong. Sering-sering kayak gini. Apa? Guys, jadinya ngebug guys. Gara-gara kedorong. Yah. Ya guys, jadinya ngebug guys. Oh udah, bahaya banget kan. Lain kali panggil polisi aja. Awas aja kalau kakak berantem kayak gini lagi. Tupai makan bawang merah, jangan sampai Melif marah. Sekarang kakak istirahat dulu, Melif akan pergi melaporkan ini ke kantor polisi. Kalau kakak terlalu lelah, bioskopnya ditutup aja ya. Setelah dari kantor polisi, Melif akan lanjut syuting. Film Melif sudah hampir jadi loh. Melif jadi semakin gak percaya diri dengan si Roti. Ya, Roti kurang ajar nih. Melif akan mencoba menanyakan Roti kepada orang-orang. Siapa tahu ada yang ingat dia. Chapter 2 selesai. Let's go. Sampai jumpa nanti malam.
Oh, ngebaknya di sini, guys. Aduh, nggak bisa di-save lagi nih. Eh, gimana dong, guys? Ini nggak bisa dipencet sama sekali, guys. Ini kalau gue... Ini nggak auto-save kan ya? Kalau gue... Waduh. Coba ya, guys. Ini mau nggak mau, guys, ya. Semoga ini ke-save 72.000 nih. Aduh, nggak bisa ke halaman utama pula. Nggak bisa, guys. Nggak bisa dipencet sama sekali nih, ya. Gara-gara ketabrak orang, guys. Yaudah, bentar. Ini mau nggak mau gue harus... Alt F4, guys. Bentar ya. Aduh. Oke, aman, guys. 72.000 kita masih aman. Ada-ada aja ya. Ketabrak orang, guys, kita, guys. Bisa-bisanya. Ayo, kita beliin kasur dulu dah. Aduh. Apa roti, ntar dulu. Kita beliin kasur dulu, guys. Buat si arogan. Ada-ada aja, guys. Oke, beli ranjang. Ini kok nggak rapi gini ya? Makan dulu ya. Kita kasih ranjang, guys. Biar langsung ada siapnya nih. Bioskop kita. Oh, empuk sekali kasur ini. Kan belum dicoba. Kenapa dia bisa tahu? Oh iya, saya juga memerlukan seragam. Seragam saya tidak mahal, 2.000 aja. Oke. Duit kita udah banyak, guys. Oh, seragam chef kesayangan saya akhirnya kembali. Saya sudah siap bekerja. Sampai bertemu besok ya. Oh, besok dia baru kerja, guys. So, oke lah. Sabar. Sebelum ke main quest, kita juga harus menyiapkan ini semua, guys. Karena kan abis di-rest. Udah ada chefnya, guys. Udah hari nunggu, tinggal besok dia udah mulai kerja. Nice banget. Nice banget gak sih? Nice, bener-bener nice. Kita udah ada. Tinggal security berarti. Tinggal security. Itu tapi bocil graffiti susah, guys, ya. Jarang-jarang muncul dia. Oke, okay. Udah 70.000. Ya upgrade lah. Mesin tiket lah paling penting. Upgrade 6.000 upgrade. Waduh, 8.000 ya. Mahal sekali semuanya. Wow. Mahal. Mahal, guys. Gak bisa rusak mesin tiket, guys. Tapi mahal banget, guys. Gak bohong. Mahal banget. Upgrade apa lagi ya? Oh, staff jangan lupa digaji ya. Masih banyak, guys. Masih banyak. Mesin udah. Kantor. 22.000 buat quest-questan dah. Ini bakal jadi makin gede ya. Lobby kita. Lobby kita juga. Ini makin gede tapi nggak berasa gede ya. Ntar, kalau kita lihat di toko eksklusif. Ya, ntar inilah ya. Oke, Pak Roti. Si penipu ini, guys. Halo, nak. Bagaimana progres renovasinya? Oh, ternyata harga renovasi sekarang udah turun jadi murah. Wah, masih mau manipulatif dia, guys. Maaf ya, nak. Aku tidak tahu. Dulu waktu aku renovasi memang sudah lama sekali. Bohong dia. Apakah kamu sudah mengecek hasilnya? Siapa tahu karena harga sangat murah, hasilnya malah jadi kurang rapi. Atau bisa juga dia menipu dengan menggunakan bahan yang jelek dan cepat rusak. Dia bukan menipu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ada tugas yang harus kukerjakan. Kan... Bentar, my life. Kita udah bisa pasang satu film lagi di studio 4, tapi pas malam hari ya, guys, ya. Let's go! Studio kita, guys. Makin bagus. Aduh, gak bisa lewat. Melif? Parot ini benar-benar penipu, Melif. Halo, Kak. Bagaimana keadaannya? Progres film Melif sudah 70% jadi kemarin. Melif juga sudah melaporkan kejadian kakak ke kantor polisi. Setelah Melif pikir, sepertinya kalau di bioskop kita ada tempat makan akan lebih asik, ya. Tiang beton di sepanjang lorong sebelum nonton di kafe kita nongkrong. Ide bagus. Hasil kerja kakak, tukang yang mana terlihat sangat rapi. Sebenarnya kita bisa minta tolong kepadanya lagi. Menurut kakak gimana? Oke deh, kalau gitu nanti kakak jangan lupa untuk ngomong ke dia ya. Si Alif berambut keriting, Melif balik pergi syuting. Gila, guys, pantunnya gak habis-habis.
Gokil banget. Bocil graffiti datang dong, biar security-nya ini nih. Dia punya apa? Bentang. Oh. Dia udah langsung masak, guys. Oh, udah bisa ditinggal. Udah bisa ditinggal. Let's go. Oh, nice banget. Tapi bocil graffiti belum datang-datang ya, guys. Bicara sama Tabah. Ya udah, selesain dulu aja lah ya. Selesain dulu aja. Oh, Tabah di sini, guys. Halo, bos, ada apa? Asik, aku bisa ketemu Kakak Chan. Maksudku aku dapat kerjaan lagi. Nanti malam aku akan mampir ke bioskop untuk melihat areanya. Nice. Tinggal tunggu malam. Eh, ini biasa udah bisa judi lagi kita, guys. Ah, nggak bisa, guys. Biasanya bisa ya. Tiket bocah grafis itu susah banget sih. Gitar juga mahal banget lagi. 0 sen. Biasa 0 sen di depannya, guys. Kunci udah ready, semua udah siap. Ayo, Nelson. Gimana, Kak? Kunci udah dapat? Udah dong. Oke, ini kunci terakhir buat Kakak. Kalau Kakak udah masuk, explore dan teliti ya, Kak. Siapa tahu ada hadiah di sana. Kita udah bisa masuk. Masukkan kunci merah, masukkan kunci biru, masukkan kunci hijau. Ada yang buat graffiti. Bentar-bentar, guys. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Ini penting, guys, ya. Ini bagian dari quest juga nih. Butuh 5 doang bocil graffiti. Mana dia? Eh? Eh, aduh-aduh. Jangan dorong-dorong. Ntar gue mau lihat dulu questnya nambah nggak, guys, kalau udah sejauh itu. Oh, nambah. Hilangin dulu dah. Eh, otomatis sudah hilang ya? Oh, nggak dihilangin. Apalagi nih, ngebug apalagi? Astaga, kok jadi banyak bug kayak gini, guys? Sapu gue nggak bisa dihilangin. Oh, makanya dia kodenya maaf banyak bug ya, guys, ya. Aduh. Bentar ya, guys, ya. Ini mau nggak mau. Kalau nggak, kita ntar nggak seru pas explore ke dalam rumah hantunya, guys. Kita lanjut main lagi. Oke, nggak apa-apa, guys. Tenang aja, guys. Makanya kodenya maaf banyak bug, ya. Dah. Silahkan dibuka lagi. Tapi quest ini nggak hilang, kan? Oh, aman, guys. Oh, tuh lari-larinya kayak gitu. Nah, ini kita coba lagi. Apakah kita bisa ke kasino? Nggak bisa. Emang udah dibikinnya nggak bisa ya, guys, ya? Kalau nggak curang, ya? Oke. Kita masuk ke rumah hantunya. Semoga nggak ada bug lagi ya, guys, ya? Apakah cuma bisa malam? Loh. Cuma bisa malam, nggak? Oh, iya, cuma bisa malam, guys. Gitar elektrik mahal banget, guys. Selesain ini nggak, guys? Menurut kalian, guys, film spesial. Selesain aja, guys, ya. Beli ya, beli 3 ya. Miniatur popcornnya. Ini nih. 1, 2, 3. Oke. Kita kasih film spesial nih, guys, soalnya, guys, kita udah ada studio keempat. Jadi bisa kita taruh. Bagus, makasih ya. Tapi kalau misalnya aku taruh miniatur ini doang, kasihan dia sendirian. Dia perlu hiasan di tembok juga biar pas. Dekorasi dinding onigiri 1 buat aku. Ada-ada aja dimintanya. Onigiri 1. 1, 2, 3. Mahal loh ini quest loh. Astaga. Mahalnya, mahalnya. Sampai gak dapet duit banyak, awas lu ya. Lucunya, makasih ya. Tapi karena udah ada dekorasi di lantai dan dinding, atapnya kok jadi kos. Masih diminta, guys. Please banget, ini yang terakhir kok, janji. Hiasan roket gantung. Oke. Di mana dia? Eh. Bukan di sini ya. Duh, pilek gak enak banget, guys.
jaga kesehatan kalian guys ya. Udaranya lagi parah banget. Parahnya parah banget udaranya guys. Roket gantung. 1, 2, 3. Kalian di rumah kalian gitu gak guys? Hujan tiba-tiba panas. Hujan tiba-tiba panas guys. Jadi gampang pilek banget nih. Jaga kesehatan semuanya lagi nonton guys ya. Lanjut lagi. Kasih lagi. Udah. Super makasih ya. Mana filmnya? Oh iya, jadi film ini aku pesan dan katanya sih udah sampai di Silambat. Tapi Silambat itu jauh banget. Bolehkah kamu ambilkan film? Oke. Silambat kan di sana. Gue harus ke sana dulu dong. Di sini kan nggak ada. Ya udah. Mau nggak mau ya guys ya. Kita ke Silambat dulu. Ntar gitar ntar ya. Silambat. Kita ke Silambat. Ini bioskop ini ntar kita bakal punya gak sih guys? Gede itu. Karyawan Silambat, selamat datang di Silambat. Ada yang bisa dibantu? Oh, jadi ada yang pesan paket ini. Apakah Anda tahu seberapa besar perjuangan kurir kamu untuk mengambil paket ini? Mereka harus menaiki gunung, menuruni lembah, membelah lautan, dan banyak lagi. Pokoknya Anda tidak ingin tahu detail apa yang harus mereka lalui untuk mendapatkan paket ini. Karena udah saya berikan sedikit gambarannya, Anda harus berikan bayaran setimpal ya. Apaan sih? 10.000 apaan sih? Apaan? Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget, gue gak ada duit dah. 10.000. Astaga. Kasino, bisa dong. Mahal banget, guys. Eh, katanya ada parkour lagi ya. Satu lagi ya, guys ya. Bukan cuma di sini. Ada satu lagi parkour di atas Silambat ya. Bentar guys. Eh, di toko bekas. Gimananya guys? Gak bisa guys. Gak bisa tahu. Mencari parkur-parkuran untuk duit tambahan ya guys. Silambat gak ada. Rumah sakit gak ada. Ini cuma ini doang guys yang bisa diparkurin. Halte bus nggak ada. Oh ini. Ini bisa diparkur nih. Nah. Aduh. Maaf. Ih. Hap. King of parkour bro. Astaga guys. Oke. 500. Oh ini per satu lantainya ada. Oh tiap lantai ada. Oh nice. Tiap lantai ternyata ada guys. Yang ini udah. Oke berarti tinggal yang ketiga. Nice. Dapat pupuk bagus. Ini udah gak bisa lagi guys. Tuh. Apakah kita bisa ke sana? Hap. Tembus. Oke, udah ya. Udah ada 10.000 guys. Langsung habis duit kita. Karyawan Silambat. Yang bener-bener aja lah. Langsung habis nih. Set. Baik, terima kasih atas pembayarannya. Jika Anda ingin mengirim paket dengan santai, Silambat jawabannya. Rama, paket dengan cepat. Ini dengan lambat ya. Oke, kita balik lagi ke rabel si lebar ini guys. Set. Bayar. Gila, mahal banget guys. Ini questnya berapa duit dapetnya ya? Tolong lah. Tolong banget ini mah.
dapat banyakan gitu. Ini ada parkur-parkur nggak guys ini guys? Udah. Nah mantep nih. Ini film spesial yang aku bilang tadi, tapi ini tidak gratis. Makasih ya kan udah membantu aku menyetop film di ini di tokoku. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus beli dari aku ya. Bisa kita pukul gak sih orang-orang kayak gini guys? Bisa kita pukul gak sih guys? Capek banget guys. Astaga. Capek-capek digituin gue guys. Ini mah yang ini yang silver bisa dipukul ya? Kalian bilang yang silver bisa guys? Oh bisa-bisa yang ini. Oh nice. Aduh, terlalu rendah katanya guys. Jadi yang warnanya kayak gitu yang bisa ya. Ini bisa nih. Nah, gua butuh uang, gua hancurkan semuanya guys. Ayo, uang. Lumayan guys. Dekorasi dinding jamur satu. Lumayan lah. Berarti harus upgrade ini juga guys ya. Bednya harus kita upgrade ya. Kita masih 4 kali pukul guys tuh. Jadi hancurin ini semua guys. Kita hancurkan semuanya. Oh yang disitu banyak banget berarti ya. Lumayan guys. 500 lagi ini terlalu rendah. Yang silver bisa guys. Parkur-parkuran nggak ada kan di sini ya? Ini mentok. Di sini, ah ini bisa nih. Hancurin semuanya. 8 kali pukul guys. 1, 2, 3, 4. Oh 10 deh. Ada 2. 1000. Lumayan loh guys. Ini fungsinya apa ya guys tempat ini ya? Oke udah gak ada lagi. Udah kita balik ya. Bener-bener itu jadi mahal banget guys itu quest guys. Quest termahal. Nah, di sini banyak nih. Bentar ya. Gak ada lagi kah? Oh, ini nih. Nah, udah malam udah banyak quest yang bisa kita selesain selesain guys. Tapi sebelum quest, ini dulu. Pukul-pukul dulu guys. Santuy. Sekali lagi. Pohon palem. Pak apa? Palem bos. Aku permisi untuk mengecek area yang ingin direnovasi ya. Yang kalian bilang film spesial belum ketemu guys. CCTV 2. Tuh, ini nih. Studio 3. Studio 3 ya. Tuh, nggak ada, guys. Kalian bisa bilang bisa dapat film, kan? Gimana filmnya, weh? Oh, ini buat dibuka ya? Ham, karena bos ingin area seperti kafe mungkin bisa dibuat di sini. Berapa? Karena bos ingin buat kafe dengan interior, harga bisa lebih mahal daripada studio kemarin. Ya, 15.000 lah. Sebenarnya harganya sekitar 20.000, tapi kemarin bos sudah membantuku. Hitung-hitung ini cara aku membayar hutangku kemarin. Oke, nggak masalah. Tapi nanti. jangan di situ. Banyak hantu. Mending lu ikut pulang. Keluar dulu deh. Baru lu gangguin. Oke, 15.000 ya. Kita nggak ada duit. Jadi gue mau selesain quest.
bocah graffiti rumah hantu. Bocah graffiti ini gitar sih cuma satu cara kah, cuma membeli doang kah gitar-gitar itu guys, gak ada cara lain nih. Ya kita masuk ya guys ya, let's go. Loh kamu siapa sebentar, kamu manusia? Wah ini pertama kalinya aku melihat manusia lagi setelah entah berapa tahun. Apa kabar kak? Baik. Gila Casper ini kartun masa gue kecil guys. Baiklah perkenal aku Casper. Aku salah satu hantu baik di sini. Sebenarnya yang baik cuma aku seorang sih. Yang lain? Yang lain jahat semua kak. Mereka mengucilkan aku karena sifatku yang baik ke siapapun. Sebenarnya mereka mengurungku di rumah hantu ini. Jadi aku gak bisa keluar dari rumah ini. Kira-kira kakak bisa bantu aku keluar dari sini gak? Bisa. Makasih banyak kak. Untuk keluar dari rumah ini aku butuh lilin dari ruangan sekitar sini. Boleh tolong ambilkan? Cari lilin. Harus dibilangnya di sini harus teliti guys carinya guys, karena katanya banyak item-item guys si Nelson tadi bilangin. Item apa? Ini Casper. Wih mantap kak. Selanjutnya aku butuh buku kuno yang berada di ruangan ujung kanan. Tapi hati-hati ya kak, kadang di sana ada zombie, jangan sampai digigit ya kak. Ada zombie. Mana zombinya? Gak ada zombie. Makasih banyak kak. Sekarang tinggal kita baca isi dari bu. Ada si hantu sok baik. Ngapain lu di sini? Ada falak guys. Gua gangguin. Loh, kok bisa ada manusia yang berani masuk rumah hantu ini? Kau bisa nggak sih biarin aku sendiri aja? Berhenti gangguin aku. Berisik lu. Gua lagi ngomong sama ini orang. Gak usah gua campur deh. Ngapain lo masuk sini? Jalan-jalan. Udah kak, abaikan aja, emang nyebelin hantunya. Oh, udah mulai berani lu ya. Pergi lu dari sini dan bawa teman manusia lu yang gak jelas ini. Ya udah, aku pindah ke ruangan lain aja. Nanti temuin aku di ruangan sebelah kiri ya kak. Aku tunggu. Loh, terus si falaknya mana? Harusnya kita gak akan diganggu di sini. Oke, jadi kita tinggal. Halo semua, gue gue balik lagi nih, siapa yang kangen gue? Bisa gak sih kamu berhenti mengganggu kita? Rese banget jadi hantu. Udah deh hantu lemah, sok baik kayak lu. Gak usah banyak ngomong, mending lu pergi. Oke, jangan ganggu kita. Wih, jagoan juga ini manusia. Berani lu sama gue, siapa takut? Ayo kita berantem. Kak, udah dimana aja, aku gak mau kakak kenapa-napa. Diam lu, hantu kayak lu gak berhak ngomong sama gue, tahu gak? Ayo sini lu. Berantemnya sama hantu guys. Guys. Aduh, sakit juga dia. Berantemnya sama hantu cuy, gitu cuy. Itu udah gak main-main sama orang guys. Sama hantu sekarang lawan kita. Dari 350 lagi. Dari kita dikit juga ya. Karena aku belum upgrade. Kita belum upgrade guys. Aduh kok gue bisa kesakitan ya, padahal gue hantu. Awas lu ya kalau gue ketemu lagi gue hantuin lu. Kita menang dari hantu guys. Kakak hebat banget bisa ngelawan dia, kakak keren. Makasih banyak ya kak udah ngebantu aku kumpulin semua yang harus dikumpulkan agar aku bisa keluar dari rumah ini. Aku pamit dulu ya kak, aku mau melihat dunia secara sepenuhnya, makasih ya kak. Tunggu, kak kok bisa ada di sini? Sebenarnya waktu aku masih hidup aku masuk ke rumah ini untuk mencari harta karun gak? Pas aku sampai sini aku dikejar zombie yang ada di ruangan tengah. Terus pas aku lari, aku ketiban lampu gantung itu. Karena itu, aku jadi hantu. Gentayangan di rumah ini. Harta karun di mana? Harta karunnya ada di ruangan tengah. Tapi kalau kakakmu ambil harta karunnya, kakak harus janji ya untuk hati-hati. Karena di sana dijaga ketat sama zombie-zombie sekitar. Janji. Oke deh kak, semangat ya. Aku izin pergi dulu dari rumah ini. Sampai bertemu lagi. Ruangan tengah. Mana zombinya? Zombie banyak guys. Wih, kita sendiri guys. Lawan bertiga. Wait, siapa takut? Head. Kekuatan. Tongkat kayu. Untung dia larinya lambat guys. Darah gue dikit banget sih. Oke. Ketok, 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 ketok. Oke, dikit lagi satu down. Loh. Loh. Hah.
Tinggal sendiri lu. Ayo lu, tinggal sendiri. Bisa apa kamu tambah teman-temanmu? Oh, gampang, Lis. Wah, marah kah dia? Dapat harta karun enggak? Dapat harta karun tuh, guys. The Running Dead dapat XP 2000, guys. Oke, okay, beli aja enggak apa-apa. Ya. Kirain ada yang lebih spesial gitu, guys. Ternyata enggak. Udah. Cuma ini doang. Aduh. Cara keluarnya gimana? Ya waktu itu lagi dong, guys. Ya waktu itu lagi dong. Gak bisa keluar nih gue nih. Kunci gak ada. Terus Casper. Ditinggalin lagi gue sama si Casper. Yah. Harus ke main menu lagi dong. Emang begini, guys. Kalau masuk sini. Oh, ada lagi. Apa gitu yang bisa gue hancurin? Oh, pintunya kali gue hancurin ya? Pintunya, guys, hancurin kali ya? Gak bisa, guys. Tuh. Udah gue buka. Gue yang buka, gue nyari kuncinya. Gue yang gak bisa keluar. Oke, ini kayak bener ya, emang gak bisa ya. Ini tapi udah kejual semua. Coba cari lagi, mungkin masih ada kali ya. Poster-poster film. Ini gak bisa diambil apa nih, bathtub lumayan loh, guys. Mahal loh bathtub loh. Gak ada, yaudah. Kita harus ke menu dulu berarti, guys. Udah mau gak mau kita simpan dulu. Terus kita harus ke main menunya. Gak bisa keluar ya, guys ya. Kenapa gitu ya? Oh, ininya udah banyak, guys. Ini yang di main menunya ini, itu progres kita, guys. Kalau udah ada chef, ntar ada chefnya di main menunya. Kita balik-balik, gak di bioskop. Nah, nice. Oke, misinya aman. Ini tinggal ini doang. Aduh, butuh duit ya. 15.000, guys. Judinya tutup kan ya. Ntar kita coba dulu, guys ya. Tes dulu, tes. Kali-kali udah buka, guys. Lumayan 4.000 nih. Oke. Gak bisa, gak bisa. Gak apa-apa. Kita tidur dulu. Kumpulnya 15.000 ya. Aduh. Lumayan mahal sih 15.000. Lihat kamar kita masih begini, guys. Tuh. Ini buat di itu aja dah. Ya apa? Bioskop. Bioskop kita ya, guys. Tanaman-tanaman. Oke, bioskop langsung dibuka. Ah, nggak dapet duit kan ya berantem ini, guys ya. Biarin deh. Ini bioskop udah dibuka dan udah bisa auto. Kita udah nggak perlu masak-masak lagi. Yang kita lakukan sekarang adalah memasang hiasan-hiasan ini. Wih. Temboknya taruh apa ya? Nggak penting-penting amat. Yah, lupa ganti filmnya, guys. Astaga. Iya ya. Studio 4 kita ya, guys ya. Ini baru ini sih The Running Dead ini.
baru tayang, baru dapat. Gila, profitnya di 38 semua, guys. Oh, lagi nggak ini juga kok, lagi nggak viral-viral banget. Ya udah nggak apa-apa, guys. Nggak masalah. Wait, gila bioskop gue rame banget, guys. Ntar catnya bakal gue ganti jadi warna biru ya, guys ya. Bakal keren banget. Jadi warna biru. Kita langsung mencari uang dulu, guys ya. Sumbernya nih. Kita mulai di 2500. Aduh, 16 lagi. Aduh. Selesai. Aduh. Kok jadi enggak? Aduh. Kok jadi begini, guys? Enggak seoki kemarin. Oke. Ayo dong, ayo dong. Bang. Guys, ini mulai parah nih. Guys, gimana dong, guys? Bang. Kok jadi tidak sehoki kemarin, guys. Guys, jangan pernah berjudi, guys. Judi itu bohong banget. Orang bilang judi itu bikin hoki, bikin kaya. Bohong. Tidak ada. Duitku habis. Karena habis, ayo kita berantem. Sini lo. Hah? Habis nih duit gua nih. Aduh. Cuma dapat XP enggak dapat duit. Aduh. Bocil graffiti mana nih? Bocil graffiti. Gak ada yang datang di bocil graffiti nih. Aduh. 14.000, guys, ini mahal banget, guys. Mahal banget, guys. Guys, kita jatuh miskin, guys. Yang halal-halal aja udah bener-bener, guys. Pak. Gimana? Oh. Gue lupa. Gue melupakan satu hal. Aduh, tas gue penuh lagi. Kita masih bisa jual-jual, guys. Tenang aja, guys. Ini pupuk-pupuk gini bagus gak sih? Pupuk bagus ini, guys. Bisa gue pakai gak ya? Tapi gak ada ininya, kan? Gak apa-apa lah ya, tanamnya, guys ya. Ini kita jual nih. Woi, hampir. Ini jual buat jadi penghasilan juga, guys. Tanaman-tanaman ini, guys. Woi. Ih, mahal, guys. Ternyata itu mahal. HP murah ya, guys ya. Gua akan jadi petani. Gua akan tanam sebanyak-banyaknya. Ternyata semenguntungkan itu. 2, 3. Gua akan jadi petani. Langsung 4.000 duit kita, guys. Guys, ternyata menanam tani itu gokil. Ternyata menanam itu luar biasa. Bentar ya. Gua beli dulu berarti 4. Ada yang buat graffiti. Akhirnya. Ini yang gua tunggu-tunggu. Bocil graffiti. Hmm.
Akhirnya kalian dah. Misi ya Pak Bu ya. Misi. Oke. Ini juga masih ada kan? Oke. Lumayan guys. Makan dulu dah. Biar nggak ngabisin tempat guys. Nah, yang gue penasaran nih, benih furniture guys. Gue mau beli dua. Ini dua. Benih furniture tuh apa? Numbuh kulkas gitu? Eh, numbuh sofa? Penasaran gue guys. Tanaman dulu, ini furniture ya. Yang ini 2, 3, 4. Oh, ntar bakal dijual juga itu. Sabar dulu guys. Makanan. Makanan. Furniture. Pupuk bagus. Wih. Panen. Dapat bunga matahari, guys. Wow. Ini bisa dijual. Gue pengen tahu aja, 500. Modalnya tadi berapa ya? Bentar guys. Ini kalau misalnya cuan sih gokil banget, 500 tuh guys. Kita cek lagi. Modalnya 500 juga kalau nggak salah ya. Furniturnya ya sebenarnya buat diiniin sih. Wih, rame banget orang mau nonton bioskop guys. Buat dipajang sebenarnya sih, tapi kayaknya nggak ini-ini banget lah. Berarti benih makanan lebih untung ya. 1, 2, 3, 4. Eh, beli langsung. Gua ada berapa? 4. Gua ada 8 ya. Gua bisa beli 8. 1, 2, 3, 4. Nih ya guys ya, coba ya. Benih makanan nih. 250. Dijual 300, untung 50 guys. Furniture nggak untung berarti. Iya nggak sih? Cuan loh ini loh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Set. Panen. Lagi. 1, 2, 3, 4. Ini taruh sini aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panen. Dapat tomat. Terus kita jual guys ya. Cuan guys ini guys. Kalau harga 300. Jual. Set. 350. Tomat berapa? 275. 250. 275. Oh, random guys. Mungkin furniture ada yang di atas 500. Iya. Mungkin gue dapet yang jelek tadi. Berarti ada yang di atas 500 sebenarnya guys. Lu mau kesini kan? Hah? Gue udah tahu banget dah. Lu mau ke ini gue kan? Dia mau ke tempat kita guys. Bocil grafitinya lama nih. Gak dateng-dateng guys. Bentar. Staff-staff gue gaji dulu. Oke.
Berarti ini kayaknya video besok udah bisa tamat, nggak tahu ya kalau tamat ya. Harusnya sih udah jauh lebih oke, guys. Video besok ini. Studio bisa jadi nggak 15.000 ya, kita fokus main quest dulu ya, guys ya. Nih, 15.000 ini nih, kita fokus video besok menyelesaikan bikin kafe di bioskop kita. Jadi benar-benar kayak 21 gitu loh, guys ya. Oke. Ini videonya kita tutup sampai di sini dulu, guys. Kalian kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gua upload video. Sampai berjumpa di video berikutnya, guys. Thank you. SS gue signing out. Bye bye.